Welcome to back channel Jakarta Hobi. Nah, kali ini saya akan mereview satu buah mobil Traxa Summit 1/10 berbahan bakar elektrik yang menggunakan baterai. Oke, kawan-kawan udah tahu kan seperti apa Traxa ini kemampuannya, juga jangan diragukan lagi. Dalamannya langsung saja saya buka kalian supaya bisa lihat isi di dalamnya seperti apa, karena saya juga baru ini sih mainkannya. Biasanya langsung packing, angkat, langsung jual. Oke, kali ini saya akan review biasa. Saya akan mulai dari body ini sudah sangat bagus. Ini mobil internasional punya, jadi jangan diragukan lagi ya. Untuk lampu di body tidak ada lampu di pada body. Oke, bodinya sangat mulus, dan lampunya terdapat pada bumper. Jadi di depan dilengkapi 4 lampu dan di belakang ada LED 6 lampu. Nih, seperti itu. Dan ini menggunakan baterai. Kali ini saya menggunakan baterai dari LPB 5200 4 sel. Jadi ada gandeng 2 baterai seperti ini di rangkai seri apa paralel. Oke. Ini motornya 775 atau kodenya KA1161 braset ya, masih braset. Oke, dan dilengkapi dengan 3 servo, 2 untuk setir, satunya untuk ngubah mode on road dan off road. Bodinya kokoh banget. Kalau soknya jangan ditanya lagi, seperti sok mobil, harganya pun lumayan. Istilahnya, jadi kalau kalian pengen nyiksanya ya siap-siap deh untuk menguras celengan ya kan, karena cukup lumayan sih. Dan kalian tahu kan dari brand Traxa sendiri ini sudah skala internasional, dan spare partnya juga mudah, tapi memang harganya sedikit lebih mahal. Dan untuk itu kalau kalian pengen melihat video-video selanjutnya, tinggal nyalakan aja lonceng di sebelah kiri anda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you.